Penyanyi muda Mika Tambayong kini sibuk dengan berbagai aktivitasnya, menyelesaikan kuliah tingkat akhir dan bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hukum. Selain itu, sambil syuting film dan rilis album baru, semua kini tengah dinikmatinya dalam kesendirian. Lantaran kesibukannya itu, Mika Tambayong sampai tak sempat memikirkan kehidupan asmaranya, meski usianya telah kepala dua. Privasi. Jadi maksudnya belum... Aku berteman aja sama semuanya lah. Tapi udah punya pasti. Aduh mbak. No comment. Kenapa sih gak mau maksudnya terlalu di... Enggak, bukan. Karena menurut aku ya itu urusan aku aja gitu. Maksudnya kalau aku mau kasih tahu, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi ya terserah aku aja. Aku sih pengennya maksudnya karena aku di dunia entertainment bukan untuk menunjukkan kehidupan pribadi aku gitu. Aku menunjukkan karya-karya aku, hasil pekerjaan aku gitu. Jadi kalau untuk urusan pribadi, untuk urusan private life aku ya menurut aku itu beda lah. Enggak bisa disamain gitu.